Ini adalah sebuah jurnal perjalanan dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama. Menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri bersama keluarga kecil kami. Ilko, Iel, Ranisha, Tio, dan mobil kesayangan kami. Biasanya view yang paling bagus ada di ujung jalan yang jelek. Jalan kita nasional Mel Betir, selain jelek, hanya bisa dilewati dengan mobil dengan ground clearance yang cukup tinggi. Jalannya sangat bervariasi. Melewati hutan tropis, perkebunan kopi dan karet, perkampungan, dan juga ada penyeberangan sungai dan beberapa jembatan yang unik. Jalannya asik dan menantang. Cappuccino happy dan kami pun ikut senang. Masalah akses yang sulit mengakibatkan pengunjung kesini sangat sedikit. Tetapi kami malah senang. Tempatnya sepi, nyaman, apalagi relatif aman di tengah pandemi ini. Anak-anak sudah mengharap bisa lepas tubik di pantai. Akhirnya kami juga sampai di pantai Sukumari yang terkenal akan penyu yang terkenal. Bangunannya kelihatan segar, baru dicat.
Oh no, it's closed. Anak-anak tak kecewa. Tapi kami, well, perjalanannya lebih penting daripada tujuan akhir. So, tidak apa-apa. Jalurnya asik. Nah, kami pernah ke sini dengan anak-anak pas 4 tahun yang lalu pada tanggal 2 Januari 2017. Jauh sebelum fasilitas direnovasi. Waktu itu lagi musim hujan, jalannya licin. Dan kami tidak pakai mobil 4x4 maupun ban AT. Kali-kali kami hampir tidak bisa melewati batu yang besar dan licin. Fermentasi bijinya digiling. Nah, digiling sebenarnya bukan digiling, gak dihancurkan, tapi menghilangkan kulit kopinya. Nah, kemudian itu nanti ada kayak bangun jalan itu, nah ya. Atas kopinya ada dia, kopinya ada. Nah, nanti kita bisa lihat ke atas. Ya. Nah, ini ada oven, ini ada kemasnya. Nah, itu untuk mengeringkan bijinya yang ada di atas. Lembut ya? So, di sini masuk ke ini ke pengembangan seperti satu lantai yang jadi kalau kualitasnya bagus ya ini bagus. Kalau kualitasnya jelek seperti ini kena hujan. Oh, kemarin kena hujan. Iya, kena hujan kemarin. Bisa bedain enggak, Kak? Waktu kamu sentuh beda enggak? Oh iya. Berarti beda kualitasnya kelihatan. Iya, Kak. Ini hasilnya yang masih mentah. Tadi pagi. Ini masih mentah, tapi ini yang bagusnya, Pak. Nah, di sini di asapin. Di asap. Oh, ini di asapin. Sampelnya suhu kamade. Ada tulisannya. Iya, ada tulisan. Ambil yang matangnya bagus. Di Indonesia ini karet yang asli dipakai untuk apa ya? Ya, pakai ban, roda. Roda. Itu ban masih dipakai yang asli, ya. Masih dipakai. Pakai ini sendal. Ya, coba lihat yuk kenang-kenangannya. Ya, dia jatuh berserakan di bawah kan? Iya, sisa dari mangkok sisanya. Oh, dia jatuh. Setelah berapa hari kan otomatis menumpuk. Diambil sama karyawan ditimbang ke pabrik.